lihat. Jadi tujuan dari tempat kedudukan ini akarnya adalah ada sebuah nilai kin atau nilai kin K ya, itu dikuatkan atau diatur-atur variabel 0 sampai tak hingga bagaimanakah pengaruh daripada akar-akar dari sistem tersebut. Yaitu yang intinya seperti itu ya. Nah, yang di sini asumsikan kemarin itu ini satu, ya, paling gampang ya, ini langsung aja K. Atau kalau di sini K1 kali K2 adalah K. Nah, ini adalah kontrolernya. Ini adalah plane-nya. Dan bagian sini adalah umpan baliknya, berarti satu. Ya, unity feedback. Ini jadi satu adalah nanti jadi G. Yang ini adalah jadi H. Ya. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah kan berarti fungsi alih loop tertutupnya itu bisa dikatakan, rumuskan G dibagi 1 plus DH kan begini. Nah, nanti yang kita ambil adalah yang ini. Ini adalah namanya persamaan karakteristik 1 plus DH ini sebagai persamaan karakteristik disama dengan kan 0. Jadi 1 plus DH sama dengan 0. Intinya ya, root locus itu kalau kita oh ini sebelum nanti ke menggambarnya. Jadi kalau manual kan memperbesar nilai gain K mulai 0 sampai tak hingga diperbesar, dibanyakin ya. Kemudian nanti di plot. Jadi seperti ini. Titik-titik di plot akhirnya kita lihat ada yang naik ke atas ya, ada yang kemudian turun ke bawah. Ya, jadi konsepnya adalah wool berangkat akar-akar berangkat dari full menuju zero. Jadi mencari zero. Nah, ini prosedurnya ya. Jadi prosedurnya tadi sudah kita katakan ini adalah formatnya 1 plus GH sama dengan 0. Ya. Ini adalah prosedurnya. Jadi 1 plus GH sama dengan 0. Nah, konsepnya ya. Kemarin tidak menjelaskan konsepnya. Sebenarnya semuanya berangkat dari sini. Bahwa harus dipenuhi kondisi ini. Maksudnya apa dipenuhi kondisi ini dalam menggambar sketsa? Bahwa kalau kita lihat, kalau kita pindahkan satunya ke seberang, menjadi GH sama dengan min 1. Ya, karena GH itu adalah, dia adalah sebuah bilangan kompleks, ada S-nya. S itu kan sama dengan G omega ya, ingat. S itu adalah sama dengan G omega. Itu adalah S. Berarti omega itu 2πf, berarti dia frekuensi. Karena itu maka dia juga mengandung komponen C dan komponen komponen imajiner ya. Sehingga dia kita katakan bahwa ada besaran GH, ini namanya besaran, sama dengan 1. Kemudian ada sudut GH. Ada sudut GH. Sudut GH. Nah, sudut GH itu berarti dia di sini adalah minus 1. Minus 1 itu kalau hanya minus 1 berarti sama saja dengan minus atau sama saja dengan 180. Boleh plus, boleh minus. Ya. Nah, kalau 0, 90, 0 itu enggak. Jadi di sini adalah 180, bukan 360. Jadi 180 dan kelipatannya 180. Baru bisa nanti minus. Nah, kita nanti akan melihat dua syarat ini. Ada namanya syarat syarat besaran dan ada syarat sudut. Ya, jadi diingat ada dua komponen utama nanti yang akan kita perhatikan dalam nanti menggambar bahwa ada dua syarat ya, yaitu syarat besaran atau bahasanya magnitude, dan ada syarat sudut. Sudut. Nah, ini yang nanti perlu kita perhatikan. Oke ya, baik, kita coba ulangi prosedurnya. Jadi pertama mengambil 1 plus GH sama dengan 0 dulu, diambil, ditarik keluar ya dari loop tertutupnya. Nanti sudah didapatkan. Kalau sudah didapatkan, ini adalah 1 plus GH-nya ini.
Ini adalah 1 plus GH. Sudah, kalau sudah, langkah berikutnya 1 plus GH ini untuk khusus yang bagian ininya. Ya. Maka ini dibentuk dalam pola pull dan zero menjadi seperti ini. Ya, dia atasnya pull saja, jadi akar-akarnya dicari dulu, baru kemudian dikalikan ya, dengan masing-masingnya. Kalau bagian atas zero ya zero, bagian pull yang dan pull. Nanti tergantung ada berapa jumlah M. Kalau ada sekitar seperti ini sebanyak M, itu berarti M adalah jumlah zero. Kalau ada sebanyak N, berarti N adalah jumlah pull-nya. Ya, langkah yang berikutnya bahwa yang ketertarikan kita adalah untuk nilai K antara 0 sampai tak hingga. Maka nanti kita akan menemukan bahwa dia pull-pull itu akan berangkat dari zero, mulai dari pull sampai menuju zero. Sebagai contoh untuk memudahkan, ini ada sebuah contoh ya. Jadi satu plus GH-nya, satu plus GSS-nya sudah ketemu. Nah, tapi di sini tidak bisa kalau langsung begini ya. Untuk memudahkan, sebenarnya bisa jadi langsung sama dengan 0 yang atas, ini langsung sama dengan 0 yang bawah, kan nanti ketemu S-nya. Tapi untuk kemudahan, sampean pecah menuju bagian pull dan zero sebagaimana kita tadi jelaskan. Langkah pertama sudah, langkah kedua ini, dan kemudian menuju langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga apa? Adalah menempatkan pull-pullnya pada bidang S. Ya, ini ada berapa pull, ada berapa zero. Di sini ada zeronya minus 2, ada pull-nya minus 4, dan 0. Ya. Maka kemudian kita membaginya menjadi berapa segmen, tergantung daripada jumlah pull dan zero ini. Berarti kalau begini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Maka kemudian kita menguji masing-masing segmen. Diuji apakah segmen itu nanti akan dilewati pull dan zero atau tidak. Maka kalau kita menguji di segmen ini, kita berdiri di sini, berdirilah kita di sini, anggap saja kita lihat sebelah kanan. Ada berapa pull dan zero kah di sana? Ya, ada berapa? Nol kan ya? Nggak ada, berarti tidak dilewati. Kemudian untuk menguji kawasan 2, kita pindah ke posisi sini. Sebelah kanannya ini ada berapa pull dan zero kah? Di kanannya ini hanya ada 1, berarti yang ini dilewati nanti. Kemudian untuk menguji kawasan nomor 3, kita berdiri di sini ya. Atau juga mungkin tidak harus berdiri di sini, berdiri di kawasan tersebut ya. Tapi kalau di kawasan tersebut juga bisa juga berdiri di sini melihat ke sana ada berapa ya. Bisa juga berdiri di sini, pas. Tapi jangan berdiri ke kiri, pas ya di sini ya. Berdiri di sini, lihat ke sana ada berapa jumlah pull dan zero. 1, 2, oh jumlahnya genap. Kalau genap kan dilewati. Kalau ganjil dilewati ya, jadi sorry, oh, yang ini ya, jadi melihat melihat jumlah pull dan zero di kanan kita, jika ganjil maka daerah tersebut dilewati. Jika genap, tidak, maka tidak dilewati. Ya, ini untuk kasus itu ya. Cara ngeceknya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini. Nah, kita ketahui di sini, dia menuju zero tak hingga. Jadi, pull dan zero itu sudah, apa namanya, pull atau zero dia dari pull berangkat dari akar-akar berangkat dari pull menuju zero. Nah, ini kemana? Ini berarti dia ke sana kota hingga ya. Yang ini dia menuju ke sini. Oke, sudah ketemu berarti ya pasangannya. Berarti ini sudah selesai. Contoh yang lain. Ada ini kita ketemu plan-nya ini. Plan dan kontrolnya ya, anggap aja begitu K. Sini sudah. Nah, sekarang kita format ke bentuk pull dan zero. Kita punya di sini. Nah, di atas tidak ada apa-apa zero-nya kosong ya. Berarti kita lihat pull-nya 0, 0 ini minus 4 dan minus 5 pull-nya. Maka kita untuk uji berdiri di sini. Sebelah kanan kita ada berapa jumlah pull dan zero? Kosong, berarti nggak dilewati. Kita berdiri di sini. Sebelah kanan kita ada berapa pull dan zero? 1, berarti ini dilewati. Sebelah kita berada di sini, sebelah kanan kita ada berapa pull dan zero? Ada 2, berarti nggak dilewati.
Sekarang kita berdiri di tangga ya. Untuk ngecek di sini ada berapa? Oh, 1, 2, 3. Tiga berarti di sini dilewati. Ini kemana? Ini ke tangga. Karena tadi konsepnya agar-agar berangkat dari pool menuju zero ya. Nah, sekarang yang ini kemana dia? Ini kan nggak ada ketemu zero. Nah, kalau di hadapan kita tidak ada zero, atau zeronya hanya tidak ada zero, maka sebenarnya ada zero tapi tidak hingga. Berapa jumlahnya? Ini, jumlah pool dan jumlah zero itu harus sama sebenarnya ya. Jadi di sini jumlah poolnya adalah 3, zeronya adalah 0. Oh, berarti ada zero di tak hingga. Karena zero di hadapan kita 0. Berarti ada zero di tak hingga. Berarti masing-masing akan menuju ke zero. Ya, nah sekarang menjadi pertanyaan adalah tadi yang kita kembali di sini. Ini kalau ini sudah jelas ke sini, ini kemana? Zeronya ke atas sana, larinya apakah miring ke sana, apakah ke sana? Jadi miringnya ini pasangan ya. Kalau dia ke atas pasti satunya ke bawah, ke kanan satunya sini, ke atas ini satu pasti ke sini. Itu selalu pasangan ya. Nah maka kemudian kalau kita lihat, kita harus mencari di manakah dia pergi. Kita harus mencari titik di mana dia akan keluar. Nggak harus, nggak mesti di tengah, bisa di sini, bisa di sini. Ya, kalau sudah kesakit, itu yang kedua, ke arah mana dia pergi? Ke arah sana, ke arah sana. Ya, itu kita harus hitung. Nah, caranya gimana? Ini yang kita tambahan hari ini. Jadi caranya adalah kita mencari titik percabangannya dulu. Mencari titik percabangan dulu. Titik percabangan mencarinya adalah jumlah pool dikurangi jumlahan pool dikurangi jumlahan zero dibagi jumlah pool dikurangi jumlah zero. Jadi ini adalah yang atas itu adalah jumlahan pool. Jadi beda dengan jumlah dengan jumlahan ya. Jadi jumlahan pool dikurangi jumlahan zero. Jadi angka nilainya pool itu dijumlah nilainya ya dijumlah dikurangi nilai daripada zero. Kalau yang bawah, nah yang bawah itu jumlah pool dikurangi jumlah zero. Jumlahnya ada berapanya pool, ada berapa zero yang bawah. Ya, ini jadi satu harus menghitung titik cabangnya. Ya, jadi ini kita ini mencari titik cabang, tapi titik cabang sketsa ya. Ya, kita mencari titik cabang yang kemungkinan nanti dia akan keluar di sana. Yang kedua, kita mencari sudutnya. Jadi sudut kira-kira dia akan keluar. Jadi ini masih namanya sketsa ya. Asimtot itu sketsa ya, belum beneran ya. Kita mencari cabangnya nanti yang dia akan keluarnya ke arah mana. Itu. Yang kedua, kita mencari sudutnya. Nah, sudutnya. Itu cara sudutnya. Caranya gimana ini? Mari kita coba melakukan. Misalkan ada sebuah 1 plus GSHS ketemu, sudah diproses. Sudah diproses seperti ini, KS plus 1 dibagi S kali S plus 2, S plus 4 kuadrat. Nah ini sudah jelas. Sekarang mari kita lihat ada berapa zero. Zeronya ada, berarti ada berapa M. M-nya 1. Ada berapa zero, ada berapa pool. Pool berarti 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 pool. N-nya sama dengan 4. Sekarang kita lihat, berarti yang atas untuk mencari titik cabangnya jumlahannya. Ya, jumlahannya berapa? Oh, jumlahannya berarti 0, 0 dikurangi min 2, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi min 1. Ya, jadinya dibagi dengan 3, 3 itu N dikurangi M. Berarti hasilnya adalah minus 3. Oh, berarti nanti dia akan keluar atau keluar cabangnya dari minus 3. Jadi kalau mungkin saya gambar ulang untuk kasus ini, ya kita coba tes ya, berarti dia poolnya di 0, kemudian di minus 2, kemudian di minus 4. Nah, di minus 4 ada 2 ya. Jadi 0, minus 2, kemudian minus 4. Zeronya ada di mana? Zeronya ada di minus 1. Nah, 0, minus 1. Berarti ada berapa segmen? 1, ganti warna, 1, ini 2, ini 3,
Ini 4, ini 5. Ya. Jadi kalau begitu kita berdiri dulu di sini ya. Berdiri dulu di nah, di sini berdiri di sini. Ada berapa di sana? Ada 0, ada, berarti nggak dilewati. Sekarang kita berdiri di sini untuk ngetes yang nomor 2. Nomor 2 berarti di sini ada 1, 2. Oh, berarti di sini dilewati ya. Ini nanti akan dilewati. Sekarang kita berdiri di sini. Berarti ada berapa di sebelah kanannya? 1, 2. Oh, berarti nggak dilewati ya. Sekarang kita berdiri di sini. Ada berapa di sebelah kanannya? 1, 2, 3. Berarti ini dilewati ya. Dilewati. Strike, 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 strike. Kemudian di sebelah sana ada berapa? Kita berdiri di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, berarti di sini jalan juga di sini. Oh. Oke ya. Berarti ini dilewati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa zero yang tidak muncul di hadapan kita? Ada zeronya, ada satu yang muncul. Berarti ada 3 zero yang tidak muncul di sini, berarti dia ada di tak hingga. Berarti satunya dia, ini sudah jelas, ini ke sana. Ini zero ketemu di sini nanti ya. Zero, aku akan bertemu dengan kamu di sana. Sudah, berarti masih ada 2. Nah, 2 di mana? Berarti kemungkinan ini sudah selesai. Ini nggak mungkin ada di sini ya. Kemungkinan dia akan lompat dari sini, naik ke atas. Kemungkinan ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini ternyata kemungkinannya akan keluar dari minus 3 ya. Kalau kita lihat minus 3 di mana? Ini minus 2 ya. Oh, berarti dia di sini minus 3. Berarti nanti dia akan keluar dari sini ini, bolnya. Ini jelas ya di sini. Bolnya nanti akan keluar di sini. Menuju nanti zero. Pertanyaannya, keluarnya kemana? Ke atas kah? Ke kanan? Ke bawah? Nah, kita harus mencari sudutnya. Ini sekarang kita mencari sudut dia akan keluar. Rumusnya apa ini rumusnya? Ya, 2Q ditambah 1 dibagi dengan M dikurangi M dikalikan 180. Kok bisa 180 ya? Ya, tadi. Ingat syarat sudut sama syarat magnitude. Syarat sudut tadi kan sekitar 180 dan kelipatannya. Ya, kelipatannya tapi tidak sembarangan langsung kelipatan. Kalau 360 tidak masuk. Ya. Jadi, yang kelipatannya bukan kelipatan yang 180, 360 tidak. Kelipatannya adalah 2Q plus 1. Ini rumusnya. Nilai Q adalah 0, 1, 2, 3, N dikurangi M dikurangi 1. Oke, kalau begitu maka kita hitung ada berapa kemungkinan sudut keluarnya. Lihat di sini, kita lihat bahwa kalau begitu Q-nya adalah 0, 1, 2. Karena kan tadi M dikurangi M berapa? 3 kan? M dikurangi M sama dengan 3 dikurangi 1. Berarti hanya 0, 1, 2. Oh, berarti nanti ada kemungkinan sudutnya 1, 0, 1, 2 ya. Ada 2 pergi dia nanti lempar. Keluarnya ada 3. 3 arah. Oke, mari kita lihat sekarang. Kalau Q-nya 0, berapa? Kalau Q-nya 0, berarti sudutnya berapa? Q-nya 0, sudutnya 60 derajat. Ya. Kalau Q-nya 1, berarti 180. Ya. Kalau Q-nya 2, Q-nya 2 berarti 2 kali 2, 4 kali 5, berarti 300. Oke, berarti nanti, saya ganti warna lain, sudut dia keluar akan menjadi seperti ini. 60 ke sana, 60. 180 ke sana. Oh, ya. Kemudian yang ketiga adalah 300 ke sana. Oke, berarti nanti akar-akarnya, satunya lurus, ini sudah jelas tadi, kita hingga yang ke atas. Ini adalah ke yang 60, yang ini adalah 300. Jadi nanti akan ada kemungkinan di sini minus 3 itu asimtot, ini asimtot ya bukan real, untuk sketsa-sketsa, dia akan lari ke sana akar-akarnya, kemudian akar-akarnya ada yang lari ke sana dan ada yang lari ke sini. Ya, ini sketsanya. Oke. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Saya kan hanya ngulang minggu lalu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, wis tadi. Iya, ya, ini. Ini kira-kira tadi sketsa ya, sketsanya ke sini, ke atas. Sorry. Ganti warna. Ya, sketsanya ini ke atas, ke bawah. Nah, ini masih sketsa tadi kan, minus 3.
Nah, yang ini yang real, ini yang garis ini yang real. Caranya gimana mencari real? Nah, habis ini kita akan melihat bagaimana cara mengetahui titik real. Ya. Jadi, kalaupun misalkan di ujian ini sampai buat sketsa, ini sketsa, kemudian gambaran yang halus gini serit, gitu ya juga sudah oke sebenarnya. Cuma kan nggak tahu di sini sebenarnya aslinya berapa titik di sini. Karena sebenarnya titik di sini ini ada yang angkanya ketahuan aslinya berapa. Tapi yang jelas Anda sudah menemukan sketsa seperti ini sudah bagus. Karena nanti akan tahu bahwasanya nanti ini akan nyebrang sini. Dia nanti akan nyebrang sini. Artinya di sini nanti pas di sini ini sistem sudah mulai tidak stabil. Ya, ini sistem sudah mulai tidak stabil ya. Ini harus bahaya kali sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan juga mencari, kita tadi sketsanya sudah di sini. Kita akan mencari titik di mana root locus akan menyeberangi sumbu imajiner. Ini kan lah. Pertanyaannya di mana dia nanti akan nyebrang. Caranya bagaimana? Adalah menggunakan langkah 8 menentukan titik di mana root locus akan menyeberang sumbu imajiner. Caranya menggunakan kriteria root Hurwitz. Ya, ini contohnya ya. Oke, nah caranya adalah menggunakan kriteria Hurwitz. Ingat 1 plus GH itu adalah persamaan karakteristik. Untuk mencari menggunakan root Hurwitz, kita kembalikan ke rumus asalnya, yaitu yang ini. Ingat kan, sama dengan kan 0, baru kemudian kita buat tabelnya, kan gitu. Ya. Oh, ini contoh yang lain lagi ya, ini gambar yang lain lagi ya, untuk kemudahan. Jadi, bukan yang tadi, lihat, ini contoh yang lain lagi. Kalau gambarnya seperti ini, maka akan dihasilkan sketsa seperti ini ya. Tadi ini sudah dihitung ulang, perhatikan, untuk titik di mana dia akan pergi, jadi dia ada di -4/3 ya. Jadi sketsanya di sini, sketsanya dia akan keluar di sini, sketsanya. Sudutnya sama, 60, 180, 300. Nah, tapi ini kan titik di mana tidak dilewati, sehingga namanya sketsa. Sketsanya hanya untuk arahnya saja ya, tapi dia tidak dilewati. Nilai sebenarnya di sini, namanya break away point di sini. Nanti bisa kita lihat. Nah, sekarang kita mencari dulu di manakah dia nanti akan nyebrang di sini, akan nyebrang di sini. Caranya menggunakan ini, kriteria root Hurwitz. Nah, caranya kita plot ya. Kita plot tadi ini kita plot, kita buat tabelnya, ketemulah tabelnya seperti ini. Sering. Oke. Jadi poin yang penting, kita bagaimana tahu dia menyebrang di sumbu imajiner, adalah salah satunya ada satu baris yang nol. Ingat, satu baris yang nol. Nah, kebetulan di sini ada peluang satu baris nol di sini sama sini. Ya, ada peluang satu baris yang nol. Zero crossing occurs when zero row with even polynomial exists. Nah, menjadi poin adalah bahwasanya yang dipilih mana, apakah yang S pangkat 1, apakah S pangkat 2, ada poin di sini. Minggu lalu atau dua minggu lalu kita belajar bahwasanya polinomialnya harus polinomial genap. Ya, jadi yang dilihat adalah yang di atasnya 0. Yang di atasnya 0 itu harus genap. Kan ini nanti kalau kita pilih yang ini, berarti yang 0 baris S0 atasnya kenapa bukan ganjil? Oh, ganjil, oh berarti bukan. Berarti yang dipilih adalah yang ini. Karena ini yang nanti 0 atasnya itulah yang kita maksudkan adalah atasnya genap. Oke, karena itu maka kita pilihlah yang poin sini untuk menentukan maka apakah dia akan menyeberang sumbu imajiner atau tidak. Sehingga ini kita sama dengan kan 0. Ya, begitu kita tahu kalau itu sama dengan 0, maka kita akan ketemu nilai K-nya sekian. Sebenarnya K-nya ini ada yang negatif. Kenapa kita ambil yang K positif? Karena ingat, K itu diubah-ubah dari 0 sampai K hingga. Kan nggak ada K negatif. Ya, sehingga yang valid hanya K yang positif. Sehingga sekarang dengan nilai K seperti ini, kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan yang ini, maka kita ketemu nilainya ini. Set, angka 2 kan. Kita masukkan, ketemulah nilai ini dan kita akan mendapatkan nilai S plus minus C 1,59. Jadi, di mana dia di sini? Oh, di sini adalah 1,59. Yang di sini minus 1,59. Ya. Nah, itu caranya. Oke ya. Nah, kalau sudah mengetahui di mana posisi dia kena di sumbu imajiner, yang berikutnya adalah mencari break away point-nya di sini nih. Tadi yang kita cari ini dengan metode ini kan sketsanya.
masih belum aslinya. Sekarang kita cari aslinya di mana. Nah, kalau mencari aslinya adalah dengan metode berikut. Ini ada beberapa informasi penting. Break waypoint occurs on a segment of the locus on the real axis connecting two poles. Perhatikan, hanya yang menghubungkan dua pole. Ya, seperti ini kasus ini. Tidak mungkin di sini, tidak mungkin. Di sini tidak mungkin karena di sini. Berarti dia ada dua pole, di antara dua pole pasti dia nanti disitulah tempat keluarnya. Ya. Kemudian a re-entry point occurs on segment of the locus on real axis connecting to zero. Nah, kalau nanti ada dua zero misalkan di sini, ada dua zero, kan ada dua zero gitu ya. Oh, berarti kalau ada dua zero nanti ini ada yang masuk berarti. Nah, gini sinyal, arit lokusnya. Karena nanti pole berangkat, akar-akar berangkat dari pole menuju zero. Ya, itu poin utamanya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan breakaway point atau re-entry point ya? Kalau ini sama-sama pole maka keluar, kalau sama-sama zero dia masuk akar-akarnya. Nah, cara bagaimana mencari breakaway point adalah sebagai berikut. Kita selagi-lagi kita harus mengambil siapa? Mengambil persamaan karakteristiknya. Ya, yang ini persamaan karakteristiknya kita ambil lagi. Ya, ini persamaan karakteristiknya kita ambil lagi. Ya, 1 plus GH. Jadi 1 plus GH itu selalu menjadi acuan. Nah, sekarang 1 plus GH-nya dibentuk ke format 1 plus K NS plus DS. Ya. NS plus DS itu format yang tadi ya, seperti yang awal-awal itu, yang langkah yang kedua, 1 plus GS, ini saya ulang lagi biar bingung. Nah, ini dibentuk ke bentuk seperti ini ya. Sorry. Dibentuk ke pola seperti ini. Agar mudah ya. Jadi 1 plus GH-nya dibentuk akar pol-polnya bisa di apa namanya diparsialkan. Hanya dibentuk seperti itu. Nah, kalau sudah kita bentuk seperti itu, maka kita kemudian ini kita ambil K NS per DS-nya tadi itu. Oh, kalau kita ambil, mohon maaf. Kita bentuk polanya, saya tulis saja ya biar nggak bingung. Jadi dibentuk 1 plus K. Nah, kalau ini adalah misalkan kita N per D kan begitu. Jadi kita bentuk menjadi pola seperti ini. Yang 1 plus GH-nya tadi ya. Kan ini sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita buat K NS per DS per D. S-nya nggak usah ditulis mestinya. Nah, ini sama dengan minus 1. Ya, kita pindah tadi. Minus 1. Kan sama dengan minus 1. Berarti kalau begitu K sama dengan minus D per S. Gitu ya. D kok D per S? D per N. S-nya nggak tulis. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita kemudian menurunkan K-nya terhadap apa? Terhadap S. Diturunkan K-nya terhadap S sama dengan K 0 ini. Nah, akar-akarnya daripada ini, akar-akarnya daripada ini itulah yang dimaksud dengan titik break point-nya. Ya, akar akarnya ini adalah titik break even point-nya. Ya, oke, mari kita perhatikan soal yang tadi ya, yang ini. Yang ini ya. Ini kan sudah ketemu 1 plus GSS. Nah, ini sudah menjadi polanya, berarti anggap ini adalah N ya. Ini adalah D kan gitu. Atau ya, ini adalah N dan ini D. Berarti sekarang K-nya itu adalah sama dengan tadi K sama dengan N minus D kan, D minus N ya. Kan begitu tadi, hitung-hitungan kita. Ya. Oh, minus D per N sama saja ya, minus D per N. Nah, K-nya ini langsung dibalik, berarti D-nya ini, N-nya ini langsung. Setelah itu langsung diturunkan terhadap S. Nah, kalau diturunkan terhadap S, maka ini lihat, kan ini K-nya langsung, set. Nah, ternyata ketemu K-nya ini, minus S pangkat 4, waduh panjang ya. Terus gimana mencari yang seperti ini ya? Mencari seperti ini menggunakan rule ini ya. U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Turunannya, mencari turunannya K ini lah. Nah, kalau itu dilakukan, maka ketemulah ini. Ketemu ini sama dengan ini, maka akan menghasilkan 3 nilai S. Minus 3 plus minus J 0,8, minus 0,43, minus 1,6. Nah, kalau kita lihat, ini kan tidak mungkin. Ya toh, ini tidak akan mungkin.
Nah, tinggal yang ini sama ini. Oh, sekarang lihat sketsanya gimana? Apakah minus 0,43 atau minus 1,6? Kita lihat sketsanya ini. Itu nilainya antara 0 dan minus 1. Oh, nggak mungkin lebih dari minus 1. Ya, kalau minus 1,4, nggak mungkin. Berarti 0, minus 0,43. Berarti inilah yang dipilih. Ya, itu. Jadi, poinnya, intinya di situ saja ya. Selesai kita membuat lukus sketsanya ya, paling gampangannya seperti itu cara-caranya. Hanya minggu lalu kan kita jelaskan ya, kalau itu menggunakan sketsa itu hitungan kita. Kalau ternyata ada sekarang tool ya, mungkin kalau skripsi gitu ya, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python ya. Kalau nggak punya MATLAB yang asli, bisa pakai Python yang gratis gitu ya. Kalau mau menggunakan nanti untuk keperluan kuliah, skripsi. Kalau untuk keperluan kuliah di mana? Nah, kalau untuk keperluan kuliah, ini ada beberapa hitung-hitungan ya yang mungkin berat ya, ya untuk gambar-gambarnya. Ya nanti bisa di mix ya, bisa pakai komputer, kalkulator, bisa pakai juga hitung-hitungan manual ya, sketsa. Kalau ujian itu, kecuali ujiannya boleh menggunakan komputer untuk memplot lukus, itu enak sekali ya. Kalau harus men-sketsa sendiri, harus sketsa ya tadi itu. Prosedur kita melakukan mendesain road locus ya. Ini bagian pertama dari kuliah kita ya, ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, tadi saya menentukan yang minus 0,43 itu sebenarnya kan ada 4 Pak. Saya masih bingung cara menentukan 4 poin tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Oke ya. Baik, saya ulangi untuk menentukan 4 poin tadi. Ya, ini ya, sampai di sini ya. Jadi kan setelah dihasilkan, jadi kan tadi sudah kita gambar ini. Nah, ini kan sudah kita gambar bahwa mungkin saya gambar ulang saja ya, biar tidak membingungkan. Pakai ini ya. Ini kan, ini ya, dari sini ya. Kita pelan-pelan ya, bareng-bareng. Aduh, garisnya kok nggak lurus sih. Ya, coba buat garis yang lurus. Serut. Nah, gini ya. Saya buat garis lurus. Oke. Kemudian adalah langkah selanjutnya adalah kita kan ini ya, ini real, ini imajiner kan gitu ya. Biar mudah aja. Nah, dari sini nanti kan ada berapa ini, ada berapa posisi data. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, pada 4 pool. Ini adalah 0, kemudian ini minus 1, kemudian ini minus 2, kemudian ini minus 4, kan gitu ya. Jadi minus 1, minus 2, kok kalian agak putih belum? Minus 2, kok putus. Ini adalah minus 3, dan ini adalah minus 4. Ya, kemudian kita, nggak ada minus 3, minus 1, minus 2, minus 4. Wah, salah. Oke, saya ubah dulu. Nah, ya. Jadi minus ini 0, kemudian minus 1, kemudian mesti jadi kayak enak. Minus 1, kemudian minus 2, kemudian minus 4, ya, kan gini. Minus 4. Kemudian ada 0, 1 di minus 3, ini minus 3. Oke, sekarang coba kita uji mana yang dilewati. Ya, kita berarti ada 1, ada berapa ini, ada berapa segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6 segmen. Jadi kita sekarang berdiri di sini, sedikit berdiri di sini. Lihat sebelah kanannya, ada berapa? Kenapa ganjil? Kenapa? Berarti nggak dilewati. Sekarang berdiri di sini, ada berapa sebelah kanannya? Ada 1, oh, berarti ini dilewati, kan gitu. Berarti kita hasil. Sekarang kita berdiri di sini. Sebelah kanan kita ada berapa? 1, 2, nggak dilewati. Kita berdiri di sini. Sebelah kanan kita 1, 2, 3, oh, berarti ini dilewati. Kan gini. Sik, 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 sik. Sekarang kita di sini. Kita berdiri di sini, sebelah kanan sana, 1, 2, 3, 4, 4. Berarti sini nggak dilewati, ya. Nah, jadi, ketika kita mencari di sini, adalah ini kita berdiri di sini, ternyata sebelah sana, jumlahnya 4, berarti sini nggak dilewati. Sekarang kita berdiri tak hingga, berdiri di sini, ke sana jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, berarti di sini dilewati. Ingat tadi, pool-pool itu
akar-akar berangkat dari pol menuju zero. Berarti di sini ada zero, di sini ada zero yang nggak kelihatan. Nah sekarang kita lihat di sini, zero yang nggak kelihatan ini sudah ada zero satu, berarti dia sudah selesai. Ini nggak ada masalah. Yang ini sudah ke sana, berarti jumlah zero itu harus sama dengan jumlah pol sebenarnya. Kan jumlah polnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 1 di sini. Berarti 3 nggak kelihatan. Satunya di sini. Nah, yang kedua di mana? Nah, yang kedua kemungkinan dia akan pergi menuju suatu tempat tertentu di Tahingga. Tapi dari mana dia keluarnya? Nah, rumusnya kan nggak mungkin sini. Dari sini keluar nggak mungkin. Ya, dari sini juga nggak mungkin keluar. Karena nggak dilewati. Ini dari sini juga nggak mungkin. Sini nggak mungkin. Yang mungkin tadi teorinya dia keluar di antara dua pool. Nah, kemungkinan ada di sini dan di sini. Ya. Ya. Nah, setelah itu ternyata mencarinya adalah menggunakan ini. Membentuk ke dalam pola 1 plus KN per D. Ya. Sehingga didapatkan K-nya pas setelah diturunkan terhadap S, ketemulah akar-akarnya. Akar-akar itulah yang nanti tempat dia keluar. Nah, akar-akarnya ternyata ini. Akar-akarnya berarti harus yang ini di... Ada kemungkinannya ini, nggak mungkin dia di sini, nggak mungkin di sini. Berarti antara 0 dan minus 1. Karena keluarnya itu harus di antara 20. Dia keluar. Teorinya gitu ini, teorinya yang ini. Nah ini kan, namanya breakaway point, harus keluar dari 20. Kalau masuk, di antara 20. Nah akhirnya kita lihat, ini ada imajiner kan. Minus 3,3 plus J ini kan imajiner. Nggak mungkin dia. 1,6 nggak mungkin, nilainya antara 0 dan minus 1. Yang mungkin adalah antara ini, minus 0,4. 3. Ya, jadi tempat keluarnya di ini minus 4,43 ini di sini. Ini adalah minus 0,43. Ya, Mas ya. Gitu ya.